Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekawan 04. Pada kesempatan kali ini saya bersilaturahmi ke tempat kawan ini, kawan lama. Dulu saya juga pernah main ke sini. Nah, sekarang kita akan review nih merpati-merpati barunya. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sekawan 04. Mantap jiwa. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekawan 04. Nih, pada kesempatan kali ini saya sudah menuju ke kandang nih, menuju ke kandang dari tempatnya Pak Budi. Ini kawan, ini kawan dulu saya juga pernah sini, ini kandang lama. Nah, di sana ada kandang barunya teman-teman ya. Langsung ini banner. Oke. Nih, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih di sini disambut anda dengan banner nih, Taman Merpati Player Kandang Sang Dewa Koran. Ya, oke. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Baik, sehat. Pak. Alhamdulillah sehat. Ini dengan Bapak Budi ST. Budi ST. Ya. Ini lagi ngapain ini Pak? Lagi ngasih pakan ini. Lagi ngasih pakan burung ya? Di pakan burung. Ini mohon maaf teman-teman ya, saya nggak bawa kameramen, jadi ini saya di balik layar ini ya. Ini nanti Pak Budi akan memperkenalkan player-playernya ya Pak ya. Kenalkan. Oke, sama kita. Koleksi merpatinya yang jelas ya Pak ya. Siap. Oke, ini boleh dipertunjukkan Pak? Boleh, boleh, boleh. Ayo kita lihat ke kandang Sang Dewa Koran. Oke. Nah, kita kasih umpan dulu biar pada turun. Nah, ini kandangnya. Oke teman-teman, ini adalah kandangnya nih. Kandang, kalau boleh tahu ini tim dari mana ya Pak ya? Laskar Bali. Laskar Bali. Laskar Bali. Oke. Nah, Laskar Bali. Nih, koleksi merpatinya banyak teman-teman ya. Nah. Nih, kita masuk teman-teman. Ini banyak juga merpatinya ya Pak ya? Ya, ini ada sekitar 21. 21? 21. Pasang apa gimana ini? Pasang. Pasang? Lumayan banyak sekali nih teman-teman ya. Ini kandangnya penuh semua ini ya? Ya, nah ini yang nama kandang yang ini, yang burung yang namanya Dewa Koran. Ini ada merpati ini warna putih juga. Oke. Ada nih. Lantong. Nah, ini mana? Ini dari Jawa Pak, Sampurna. Yang mana Pak? Yang ini Pak? Ini, semper tapi Pak, sudah. Tapi walaupun semper, tapi dia ini masih kalau kenceng. Kalau yang untuk player aktif sekarang ada berapa Pak? Ada 3 pasang. Ada 3 pasang. Nah, ini boleh ditunjukkan yang mana Pak? Boleh. Gambir ini. Tapi ya masih lorotan kemarin. Masih lorotan kemarin? Iya, tapi sudah mulai kering. Nah, okay. Ini player kita. Oke nih teman-teman, ini player dari Dewa Koran. Dewa Koran. Nah, ini ada tadi ada tiga ya Pak? Tiga pasang yang memang sering keluar. Ini masih giring ya? Nah, masih lorotan kemarin. Nah. Tampangnya warna gambir teman-teman. Gambir, compres. Compres. Ya. Matanya mata Jawa ya? Jawa sama. Ini burung dari mana nih Pak? Ini dari Pingsewu. Dari Pingsewu. Kita. Ini udah lama di sini? Udah lama ini Pak. Dulu waktu kita ngonten di sini kayaknya belum ada ya Pak? Wah, belum. Belum ya? Belum. Ini berarti baru semua ya? Baru Pak. Oke teman-teman. Dulu kita udah pernah bikin konten di sini, cuma dulu masih di kandang yang lama ya Pak ya? Iya. Tuh dulu kandangnya di situ teman-teman ya? Ya, itu kandang. Terus sekarang sudah menjadi kandang ayam ya Pak? Ya, kandang ayam. Oke, kandang ayam. Oke, ini. Ini juga player kita ini. Ini juga sering keluar ini. Tuh. Oke, ini player yang kedua ini ya? Oh, ini yang Dewa Koran namanya ini, yang ini. Kalau yang tadi namanya apa itu? Itu namanya Badol, Pak. Badol? Badol. Kalau yang kedua ini namanya Dewa Koran? Dewa Koran yang ini, British. Oke, teman-teman. Ini namanya Dewa Koran. Ini kemarin ikut lomba, Pak? Ikut ini. Ikut? Di Tanjung Rejo. Tanjung Rejo. Oke, kalau boleh tahu ini Dewa Koran ini merpati dari mana ini, Pak?
Yang mana ini? Iya. Ini dari Bandar Lampung, Pak. Dari Bandar Lampung. Udah diambil anaknya dia, Pak? Udah. Mana karena sibuk sibuk kerja, Pak. Jadi pada netes. Sampai miyik, Pak, sampai netes ya. Teman-teman ini sampai netes ini karena ya, kesibukan sibuk. Ya, Pak ya. Ya. Karena cari rezeki itu ya wajib ya, Pak ya. Nah, itu. Jadi merpatinya pada netes. Ya. Kalau ini merpati yang paling tertua di kanjang ini. Merpati paling tertua. Ini kalau merpati yang kemarin kita bikin konten yang masih ada yang mana nih, Pak? Ini yang ini. Cuman waktu itu dia enggak pas apalagi terbang, lagi enggak kelihatan. Masih pik apa ya? Enggak kita sih. Bikin konten sekitar 1 tahun apa ya, Pak? Satu tahun yang lalu ya. Ini, teman-teman. Ini paling. Ini dulu juga burung saya ada yang di sini ya, Pak ya? Iya. Itu sudah dua anaknya. Ada dua. Antakra, kalau ya. Burungnya sekarang kemana, Pak? Hilang, Pak. Itu hilang udah karena okay. Dia kelewat ini kelewat tinggi. Uh-oh. Dan ada kuntul lewat. Nah, itu. Itu burung saya dulu yang di sini yang ini, bernama masih Cakra. Ada anaknya. Ada nah, anaknya. Kalau burung itu anaknya yang mana? Nah, ini. Yang mana? Ini anaknya. Ini ya, yang tritis ini ya? Ya, tritis ini anak Cakra ini. Oke. Okay. Ini teman-teman ini tritis. Anak nah, Cakra. Nah, itu. Nah, terbang. Satunya lagi mana ini? Satunya ini ya. Nah, itu tuh. Oh, yang ini nah, teman-teman. Tuh, kan ini bapaknya itu Cakra. Nah. Nah, itu. Ini dulu Cakra itu player saya, teman-teman. Kalau ya. Ini lucu, Pak. Ini. Gimana, Pak? Ini. Ini burung ini namanya Pecel. Namanya siapa? Pecel, Pak. Yang mana ini? Ya. Ini Pecel namanya. Karena ini punya kawan jagang pecel, jadi dikasih namanya pecel. Unik-unik sekali ya, Pak. Iya, ya? Itulah. Ada namanya Dewa Koran. Pecel itu. Tadi dia. Baru dua, satu lagi yang mana, Pak? Playernya. Player, nah itu sama. Satu, dua. Ini juga, ini player. Sampai ini. Yang semper ya. Semper. Tadi dari mana ini? Dari Jawa, Pak. Dari Jawa. Sampurna. Tapi masih kelihatan kemarin. Ini semper ya, Pak ya? Semper, tapi normal masih, Pak. Masih normal terbangnya. Ya. Gini banget cuman masih normal. Blantong. Warnanya blantong. Ini kemarin ikut lomba, Pak? Belum. Belum. Oh, tapi dulu-dulu pernah sering ikut lomba. Ini kalau dari anaknya Cakra sendiri tadi udah dijodohin, Pak? Sudah, yang satu sudah. Belum. Yang satu masih banjol lah. Itu teman-teman ya, itu anaknya Cakra tuh. Udah ada jodohnya ya. Udah jodohnya. Ini kandang ini dibangun kapan ini, Pak? Ini ya sekitar hampir satu tahun lah. Hampir satu tahun berarti nggak lama setelah kita bikin konten itu ya, Pak? Iya, kan intinya itu. Pengen bikin konten lagi, Mas, besok kalau kanjang jadi pasang nggak? Pantainya kan sibuk. Tahu sendirilah, YouTuber-nya sudah terkenal sekarang. Jadi sibuk. Alhamdulillah. Diundang sudah jarang datang, Mas. Nah, ini. Karena kemarin juga saya sempat kontak Pak Budi kan. Ya. Tapi Pak Budi juga lagi sibuk ini kan. Jadi ngepasin sibuk juga. Nah, ini si anak Cakra. Ini anaknya Cakra nih, teman-teman ya. Sekarang 3. Kalau boleh tahu disilangkan dengan betina mana dulu, Pak Cakra, Pak? Dulu dari mana ya? Dari teman juga sih. Dari teman juga ya? Dari teman. Ini kalau untuk pakan sendiri ini boros nggak nih, Pak? 1 kilo, Pak. 1 kilo satu hari? Satu hari. Buset, lumayan ya, Pak ya? 1 kilo satu hari, tapi sekarang kan udah agak mending, Pak. Karena udah agak turun harganya ya, jagung ya? Kalau yang kemarin, waduh, sampai apa, Pak? Kunjungan dikasih buat pakan burung. Ya, makanya sekarang 1 kilo satu ini. 1 kilo satu hari, satu hari. Teman-teman. Ya. Ini dijualin juga nggak ini, Pak? Ah, nggak juga sih, Pak. Untuk koleksi sendiri ya, Pak? Koleksi dan teman paling kalau yang ini datang dari mana. Kalau jualan ke pasar, enggak? Enggak. Ya, kalau teman kalau imbalan buat beli jagung lah, ibaratnya. Ya, monggo kerso. Karena yang jelas hobi ya, hobi. Pak ya? Ini Pak Budi ini hobi udah dari kapan, Pak? Ya, dua tahun. Sudah 2 tahunan karena ini nggak dijualan pasar, cuman kalau kawan datang ya minat silakan, ya silakan gitu, tukar jagung okay. Ibaratnya bukan untuk jual beli pasar, bukan buat tuker jagung nih, teman-teman ya.
Ini kalau indukannya nih Pak, dari mana aja nih Pak indukannya Pak? Yang ini, yang sering diambil anaknya yang mana Pak? Ini sering diambil, ini juga sering diambil. Cuman ini, terus. Semper tadi semper. Ya. Ini jiwa koran, jiwa pecel. Koran. Pecel, diambil ya, anaknya juga. Ambil anaknya. Tuh. Kalau ini dulu, ini anak Maya tapi udah Mayanya sudah terjual. Terjual Pak? Iya, temen itulah dia memaksa. Padahal sayang ya Pak ya? Iya. Namanya temen dateng kan. Gak enak ya Pak ya? Setelah. Nah, namanya hobi, sama-sama hobi ya, monggo. Ini kandangnya sampai nggak muat ini Pak? Nggak muat, karena sudah kelewat banyak. Iya, di atas ini masih ada 5. Ini sini sudah 8. 8. Tambah 4. Tambah 2. Tambah 1 bawah, tambah 3. Bawah masih sisa 1, teman-teman. Benar-benar koleksinya lumayan ini Pak ya. Nah, ya sampai ini. Malah kemarin rancangan ini juga tak bikin Pak. Ini atas ini jadi bisa 4 lagi. Ini kan bisa masih 4 luas lagi. Ya. Masih luas ya, kalau tempatnya masih luas. Rencananya ya? Tapi masih nunggu dana Pak. Ya kalau nanti dananya sudah ada ya kita bikin lagi satu sap. Okay. Gitu. Ini buat teman-teman ini yang sekiranya pengen nongkrong bareng nih, ngobrol-ngobrol nih sama Pak Budi nih. Boleh Pak mampir sini ya Pak ya? Boleh. Ini kalau boleh tahu alamatnya di mana Pak? Di Desa Purworejo. Desa Purworejo. Dusun Balidono. Masuk Gang Jamal. Oke. Ya. Nih kalau ngobrol nih tempatnya ada di sini teman-teman nih. Kita lihat tempatnya ya duduknya di depan sini ya. Sambil ngopi. Ini sambil ngeliatin burung juga ya Pak ya, koleksi burung. Koleksi. Ini ada burung labet. Burung puter. Burung puter ada. Nah, sama ini apa? Kutut, perkutut. Perkututnya juga ada nih teman-teman. Kalau di koleksi tamannya juga ada kolam, kita ada. Kalau mau mancing. Boleh nih Pak, dipancing boleh. Pak? Boleh. Oke teman-teman, nih kolamnya ada. Kan memanfaatkan ini Pak, telek. Apa, tai. Kotoran lah ya, kotoran burung lah ya. Bisa dibuang ke ini, dimakan. Oke. Oke mungkin untuk Pak Budi ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Pak? Buat teman-teman yang pasti kita jaga kesatuan dan kesatuan untuk penghobi merpati kolong. Oke. Itu aja, karena biasanya sementara ini yang saya lihat kesaksi terus sih. Jadi kita jaga kesatuan dan kesatuan itulah, kalau di pemerintahan NKRI harga mati itu. Nah. Oke, yang penting semangat ya Pak ya. Semangat ini Budi luar biasa ini semangatnya ini. Merpati playernya juga lumayan ya Pak ya? Ya. Calon bahannya juga banyak ini. Banyak. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol ngopi di sini boleh silahkan mampir. Nih situasi kandangnya teman-teman ya. Ya, kalau kita tempat ngopi yang indah kita bisa di sana. Okay. Kita kalau mau karaokean bisa sambil ini. Sambil karaokean. Tamannya juga ini. Itu, tapi masih ini Pak. Apa masih kayu? Nah, tahu sendiri Pak. Apa kurungannya masih kayu? Belum. Yang penting isinya Pak ya. 4 biji. Oke. Okay. Yang penting pintu. Isinya mewah. Oke, okay, mungkin untuk teman-teman videonya cukup ya Pak ya? Ya. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe channel Sekawan 04. Mantap.